Iya. Ngapain ini? Balik lagi ke channel gue Ryu. I'm here di game Ultraman 3 Fighting Revolution. Kayaknya itu sih judulnya, gue gak tahu lah pokoknya. Nah, kali ini gue main Ultraman. Banyak banget yang request ya ke Egi ya, subscribernya Egi tuh, Bang Ryu mainin coba sama Bang Egi. Nah, kali ini gue main sama Bang Egi ya. Katanya sih top global Ultraman ya, dan gue tuh belum pernah main, tadi coba-coba doang. Dan kita coba tantang aja Bang Egi ya. Apakah gue bisa ngelawan Bang Egi atau enggak, kita lihat aja. Dan di sini tuh Bang Eginya kita pakai aplikasi, jadi Bang Egi bisa masuk ke PC gue lah. Ya, PC gue kecil sih, bukan masuk ke PC-nya ya, tapi lewat PC-nya lah, lewat internet lah maksudnya. Oke, kita langsung panggil aja Bang Egi ya. Top global Ultraman katanya ya, katanya sih. Halo. Oi. Oi. Suaranya familiar banget kan? Ini katanya top global Ultraman, benar enggak sih? Katanya. Oh, itu mah cuma gosip-gosip umur banget. Tapi Bang Egi channelnya tuh Ultraman semua, guys. Jadi ya, udah pasti jago lah ya. Kita lihat aja apakah dia bisa ngelawan orang Bloon atau enggak. Kalau kalah sama orang Bloon malu banget lah ya. Gua pakai apa ya? Ini gua yang kiri yang kanan sih? Lu kiri, gua kanan. Gua kiri. Kita pakai apa ya, guys ya? Ya, kita lihat aja lah yang bagus ya. Mana yang bagus ya? Lu pakai apa, Gi? Gua enggak tahu nama-namanya sih. Gua kayaknya pakai jagoan utama gue aja deh. Oh, dia enggak mau kalah katanya. Dia kalau kalah ini malu-maluin lah. Pokoknya dia udah pakai jagoannya. Itu Ultraman apa itu? Ultraman 3 punya gua. Oh, ada yang keempatnya enggak? Agak ada oh, yang keempat ada ya? Ya. Gila. Ya udah gua cari yang bagus. Ini kayaknya keren nih. Kayaknya sombong banget ini ya. Legek ya kalau bahasa Jawa. Namanya siapa ini? Sombong amat. Ultraman apa? Agul. Agul. Oh, Agul. Oh, bener ya sombong ya Agul ya. Ah, aku dan tiga ya. Di sudut kiri ada Ryu here. Kelihatannya sih keren ya itu si tiga ya. Oke, ayo mulai. Tek. Wah, waduh. Kalem. Kalem, nih ada pedang nih gue nih. Woi. Woi. Waduh. Woi. Santuy maruntuy. Oke. Jangan malu-maluin lah. Masa toko lo bakal. Jangan malu-maluin kan. Gue sebenarnya enggak tega mempermalukan orang, tau enggak? Enggak apa-apa, ayolah. Gue udah sering malu kok. Kalau lu mah gue enggak heran sumpah. Waduh. Oh, ada jurusnya. Wah, ditahan. Wah, wow, nice. Ditahan guys. Aduh. Yeah, see ya. Kita tahan pakai tameng Kapten Amerika. Hop. Bye. Tahan dong. Wuh. Aduh. Gila, aku banget. Iya. Aduh. Wah. Aduh. Amin.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Ngapain lu maju mundur di situ? Jurus pangau, jurus pangau. Aduh. Jurus kodok sih menang itu. Aduh. Jurus kodok. Jurus 10-10. Jurus pangau. Astaga. Ya, infection. Tahan aku. Tahan. Aduh kena. Enggak mati. Tidak semudah itu. Gaya banget tuh gitu ya. Waduh. Nah. Waduh. Gawat terus. Jurus gak tahu apa ini. Gua gak tahu nama namanya guys. Jurus apa ini? Oh, jurus ini kipas angin. Kipas angin. Gila. 2 hours later. Tahan aku. Ya. Aku tahan. Gede banget, sumpah itu. Kalau udah jadi power type 3 begitu emang. Iya. Iya. Ngapain ini? Yang pasti emang hindar dari elu, ya. Iya. Mana lagi? Apa lu? Ya. Eh, lu lagi nak? Gila lu. Oh gila. Kipas angin Cosmo. Kenapa namanya kipas angin Cosmo sih? Gila cuy. Oke. Oke. 2 1. Aduh. Ternyata Rimzir gak bisa diremehkan, guys. Jago dia, guys. Oke. Tahan aku, tahan. Ya Allah, kena. Ayo sini. Selesaikan aja lah ya. Tahan aku, tahan. Seimbang cuy, gila. Gila. Lebih parah katanya daripada ngelawan si Arga. Buset. Yaudah, bangun. Jatuh bangun aku mengejarmu. Akhirnya diriku bukan juga. Aduh. Gak bisa. Kalian jangan percaya, guys. Riuhir tuh bilang orang belum, orang belum. Tapi buktinya gua kalah dengan lawan dia, guys. Habukin. Aduh. Gua balas lu. Oh, tidak. Jurus kipas angin Cosmo. Ini boleh, dua kali boleh, ketiga kali tidak semudah itu. Nah, sekarang baru giliran gue. Tidak bisa. Nah, waduh. Nah,
makan tuh. Aduh, bentar Luna, jangan ganggu. Ini lebih susah loh daripada gua lawan Argo. Gini. Epic sumpah. Aduh capek banget. Guys, gua minta kalian tuh wajib nge-like video ini sebanyak-banyaknya dan kalau bisa tembus ke 10.000 ya. Ini lawan gua yang paling susah nih beneran. Ini lawan gua paling susah beneran. Wah, lu suka kayak gitu. Argo lebih jago kali. Enggak se-epic ini Bang Rio, enggak se-epic ini beneran. Enggak se-epic ini. Lu ngaku-ngaku bilang ke penonton lu orang gua on main Ultraman tapi serem lu mainnya gila. Jujur ya guys, jujur. Gua baru main hari ini, tanya Egi. Ya gila. Ya, Sri. Ya baru. Jadi Bang Rio tuh kemarin tuh memang kita udah ada rencana lama pengen collab main Ultraman. Jadi beginilah baru saat inilah ketemu caranya bagaimana buat bisa collab bareng walaupun enggak berketemuan langsung gitu ya. Jadi ya tadi gitu. tapi ini dah the best lah serius. Ini termasuk lawan terkuat gua nih setelah Arga nih. Oke, pokoknya kalau kalian suka pokoknya view-nya gua sampai 10.000 lah kalau bisa lah ya. Subscriber lagi ya, pasti ya. Nonton lah ini ya. Kalau 10.000 gua kita main bareng lagi tag team lah lain kali. Benar ya, lagi. Nanti ya kalau misalnya tembus 10.000 dan kalau bisa tembus 1.000 like nanti kita main tag team lagi di situ ya. Gitu ya. Tapi okay. jujur kalau ngelawan Ryu lebih banyak ekspresi gua tadi pada sama ya kali. Gua tegang sampai sakit tenggorokan. Oke guys, sampai di sini aja gameplaynya. Gimana menurut kalian, seru enggak? Kalau tembus misalkan view-nya gede banget ya 10.000 lah atau 5.000 lah, gua bakal main lagi sama Bang Egi ya. Nanti kita tag team atau kita ya berantem lagi lah kalau kalian pada suka ya. Dan like-nya harus 1.000, nanti gua bakal main lagi pasti lah. Oke, gitu aja. Semoga kalian terhibur, semoga kalian suka. Dan jangan lupa share dan like, dan yang belum subscribe ya. Oke, gitu aja. Bye-bye! Pow! Sakit tenggorokan gue ya. Agus! Bye-bye! Oke, dengar. Aku ada dolar digelar. You hear dia sangat baik dan cukup ramah. Oh my God. Dia tak sombong macam yang lain. Oh. Dia tak sombong macam yang lain. Ya. Dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal. Oh, terkenal bila dia